Bama, hai hai, tolong dibuang, tolong dibuang. Iya. Nah gitu, agar-agar, agar bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber channel lewat sini. Ups, maaf, bukan lewat sini ya. Channel langsungviral.com di YouTube. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 4 atau 5 ya. Saya belum mengecek tanggal. Antara 4 dan tanggal 5 ya, Agustus 2019. Saya saat ini berada di taman, apa disebutnya ya ini ya, disebutnya apa ya. Jadi ini depan Masjid Baitur Rahman Gebu gitu. Ini adalah hamparan rumput sintetis. Ini yang sedang saya pijak. Tuh, tuh. Saya perlihatkan kaki saya, ya. Lumayan luas. Lumayan luas. Tapi enggak kelihatan ada anak-anak main bola. Kayaknya enggak diperbolehkan ya. Lumayan luas, teman-teman. Sangat luas, lumayan. Ya. Ini saya dengan istri saya, dan istri saya adalah ke sono tuh, ke ujung sana tadi jalan-jalan dengan Haira Arjanisa. Dengan putri saya yang kedua. Kalau putri saya yang pertama, Salma Fauzia Rahmah, ada di rumah dikarenakan tidak memungkinkan kalau naik motor semuanya ya. Jadi yang dibawa adalah Haira Arjanisa, saya dengan istri saya ya. Dan ini adalah di depan Masjid Baitur Rahman Gebu, Kabupaten Tasikmalaya. Sangat luas sekali, indah sekali. Tapi ini sudah lumayan panas ya. Jadi ya begitu. Sebelah sana. Oh. Kolam ya. Saya coba cek lagi. Ini orang-orang mencari tempat yang tidak terik matahari ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini loh teman-teman. Yang di sebelah sini kan panas, jadi lumayan tidak ada, tidak banyak orang sih, itu kan? Yang di tengah ini, dikarenakan ini sudah panas, ini sekitar pukul 10. Saya kesiangan kesininya. Nah. Orang-orang itu kebanyakannya itu adanya di sini. Adanya di sini nih. Jadi adanya itu di yang tidak tersorot oleh terik matahari itu. Kalau di sini juga ada, sebenarnya di sini ada. Cuman sedikit ya.
dikarenakan memang sangat terik matahari gitu. Jadi kebanyakan adanya, nah ini nih, ini sejuk di sini dikarenakan tidak tersorot matahari. Ini di mana si Haira ya? Kalau saya misalkan sebentar, kemana tadi arahnya ya? Ya kayaknya sebelah sana deh. Kalau saya kesana nanti malah nggak ketemu, kayaknya ke sebelah sana. Sebentar, mana nih? Oh ini ya, nggak kelihatan. Haira. Kata ayah itu barusan, mana Haira ya? Mana ya? Gitu. Ra, coba Ra ke sebelah sana, Ra. Mangga. Ini dia. Lari lagi. Bama, hai. Tolong dibuang. Iya. Nah, gitu. Agar bersih. Wah, indahnya ya. Apa namanya? Lumayan ini rumput sintetis. 1 meternya itu berapa ya? Nanti deh dicek di Tokopedia atau di Bukalapak. Lumayan loh, yang jelas lumayan. Ratusan ribu per meter kalau tidak salah. Ratusan ribu. Boma? Sudah? Ayo. Diambil sandal. Kemana? Kesana. Ayo. Dek. Terus terang saya baru kali ini ya, apa namanya, menyempatkan diri ke taman depan Baitur Rahman ini. Kebetulan sekarang ini, baru sekarang ini gitu kan. Itu pun karena request istri saya, katanya pingin main ke rumput sintetis. Wah, ternyata betul tuh kan, betul kata saya. Ada yang main bola. Tuh. Betul kan ada yang main bola? Tuh kan dipakai main bola. Tapi mungkin bolanya bagus kok. Bolanya tidak kotor. Tadi kan saya bilang di awal, kenapa anak-anak tidak main bola? Ternyata ada ya. Ini mau kemana lagi ya? Ibunya Haira itu lompat. Kenapa lompat? Karena panas. Panas lah. Mohon maaf tadi terputus ya. Videonya terputus tadi. Tidak sengaja terputus. Gak tahu kenapa. Ada yang kepijit mungkin. Lumayan panas ya, Bu Maya. Panas nih teman-teman. Ini kita terus jalan ke sebelah sana ya. Lumayan loh. Jam segini itu panas. Si rumput sintetisnya itu panas. Ini anak-anak. Ya, senang-senang saja kalau anak-anak. Tuh kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya itu masih bisa teratur gitu. Jadi orang-orang di sini penduduk masih bisa disiplin, teratur. Tidak ada yang memakai sandal kecuali anak kecil, dan memang si sandalnya bersih ya. Lumayan. Alhamdulillah, disiplin ya. Terima kasih warga Tasik. Disiplinnya. Baguslah. Saya acungi jempol. Ya. Sepertinya sekian saja ya teman-teman ya. Dikarenakan kalau terlalu lama kan membosankan. Untuk dilihat, ditonton. Ini hanya merekam saja. Dikarenakan saya kebetulan main ke sini, ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang
menyempatkan diri untuk menonton video ini ya, video dari channel langsungviral.com. Jangan lupa untuk like, kemudian kalau bisa di komen, di subscribe, yang penting di subscribe-nya ya. Subscribe channel ini, channel langsungviral.com ini, agar saya tambah semangat lagi dalam menginformasikan apa-apa yang terjadi yang unik dan menarik di khususnya di Tasikmalaya, umumnya nanti ke luar Tasikmalaya. Demikian saya sampaikan ini langsung dari Gebu, Gedung Bupati yang beralamat di Gebu Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ya, di hari ini, hari Minggu. Untuk tanggalnya saya belum ngecek tanggal tadi itu, antara tanggal 4 dan tanggal 5 sekarang. Tanggal 4 atau tanggal 5 Agustus 2019. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, subscribe ya teman-teman. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.